Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Galeri Silma. Kali ini kita jalan-jalan di JLS, Jalur Lintas Selatan yang ada di Tulungagung. Nah, kita start dari Pantai Pacar menuju ke JLS Pantai Sina. Suasana terkini JLS Pantai Pacar Pantai Sina di bulan Agustus. Yang pertama ini kalau belok kiri menuju Pantai Pacar dan Pantai Molang. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat untuk jalannya memang masih mulus sekali ya JLS-nya. Terus pemandangan di atas juga cakep banget, ada pegunungan yang hijau. Untuk yang sebelah kiri ini ada Pantai Lumbung. Sebelah kanan dan kiri ini ada tebing yang membuat suasana di JLS ini lebih seru, asik gitu. Di depan ini ada perempatan. Kalau belok kiri menuju ke Pantai Kedung Tumpang, belok kanan pemukiman penduduk Pucang Laban. Nah, kita lurus saja ya teman-teman. Sepanjang jalan JLS ini memang kita disuguhkan dengan pemandangan tebing-tebing sebelah kanan dan sebelah kiri.
Di sini juga masih banyak sekali terdapat pohon-pohon kelapa ya teman-teman. Nah, di depan sana sudah bisa dilihat ada lautan luas yang sangat indah sekali. Ternyata di depan ini kalau belok ke kiri menuju ke Pantai Ndludu. Memang benar ya, CLS Tulungagung yang menghubungkan ke Blitar ini cakep banget. Untuk teman-teman yang belum pernah ke sini atau sudah pernah ke sini atau sudah sering ke sini, gimana komentarnya? Cakep banget kan CLS Tulungagung yang menghubungkan Blitar ini? Di sepanjang CLS ini ternyata ada warung-warung. Di sini teman-teman bisa juga mampir untuk sekedar minum kopi atau ngeteh ya. Sebenarnya yang sempat viral itu di atas tebing yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Di sana juga ada warung-warung dengan view kalau melihat ke bawah itu lautan luas. Tetapi tidak ke-shoot ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu sudah kelihatan lautnya ya teman-teman. Jadi bisa berhenti sejenak di sini, bisa berfoto di atas tebing juga. Oke, selanjutnya kita masih berada di JLS menuju ke Pantai Sine.
Akhirnya kita sudah sampai menuju ke jalan Pantai Sina. Saya akhiri videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.